Ciku Bedok. Hihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kumpi di channel kesayangan kita, Kumpiku Medok. Hari ini kita akan unboxing ya, edisi unboxing hasil dari hunting-hunting yang Kumpi dapat. Seperti yang sudah teman-teman lihat, tidak banyak seperti biasanya ya teman-teman, karena beberapa kesibukan Kumpi ini, tapi Kumpi tetap sempatkan untuk hunting ya. Ini Kumpi udah dapat beberapa. Kita lihat dulu yang sudah keluar dari ininya ya, bungkusnya. Ini seperti yang tertera ya, Kumpi dapat di mana? Di KKV Indonesia. Ini T-Rex, mainan T-Rex teman-teman. Kumpi baru sangat suka nih dengan T-Rex. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini, T-Rex Royal, terus ada Mega Rex Royer untuk monster truck-nya tuh. Nah, ini mau Kumpi jadikan maskot Kumpi ini ya. Setiap Kumpi konten ini akan Kumpi ajak ini Mister T-Rex ini. Kumpi dapat ini juga di KKV. Ini lucu, jadi Kumpi beli ya teman-teman. Nanti akan Kumpi buatkan reviewnya. Terus selanjutnya, ini sudah kita singkirkan dulu biar enggak penuh tempatnya. Selanjutnya ini teman-teman, ini juga T-Rex Tyrannosaurus robot Eragon namanya. Nih Mister DIY Kumpi dapatnya, ini enggak sengaja Kumpi lihat tuh ada T-Rex. Karena Kumpi sangat suka dengan T-Rex ya teman-teman. Ini bukan Transformer ya, ini robot, enggak tahu seri apa ini kok filmnya. Itu teman-teman, kita akan Kumpi review juga. Dan ini selanjutnya ada kita bisa sebut ini Transformer bentuknya, cuma di, kalau di sini namanya Rocket War Commander. Nih gambarnya nih, kalian pasti tahu ini siapa ya. Ini ada variannya nih. Oke, selanjutnya kita unboxing yang paket ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah lihat kardusnya EMS, ini pasti teman-teman tahu isinya apa ya. Karena Kumpi termasuk paling sering berbelanja di sana. Karena barang-barangnya kebetulan yang Kumpi cari, Kumpi dapat di sana. Masih konsisten dengan mengumpulkan Hot Wheels ya teman-teman. Mulai dari monster truck, mau itu. Nah, ini apa, ayo kita buka. Oke, sampai ya teman-teman, ini dia. Ini mungkin teman-teman sudah sering lihat nih, school shaker. Ini treasure hunt reguler tuh, ada logonya di bawah situ. Kalau enggak di bodinya biasanya nih treasure hunt reguler, bukan yang treasure hunt super, untuk school shaker. Nah, yang ini kumpulan Pixel Shaker. Nih teman-teman, Pixel Shaker. Ada yang treasure hunt enggak ya? Yang ini kayaknya treasure hunt. Ya, ini treasure hunt, teman-teman. Untuk Pixel Shaker ini treasure hunt regular. Kita coba cari. Ada logonya enggak ya? Nih teman-teman, ada logonya nih, kelihatan enggak? Tuh teman-teman, logonya di bawah tuh warnanya hitam. Gitu teman-teman, nih
keesokan regulernya dari seri ini. Kenapa kumpul-kumpulkan School Shaker, Pixel Shaker, terus nanti ada Baja Bone Shaker, itu kumpi suka karena ada nuansa-nuansa skeletonnya. Kumpinya agak tergila-gila dengan action figure, mini figure ataupun diecast yang ada hubungannya dengan tengkorak-tengkorak. Oke. Kalau apa gini-gini kan biasanya ini keren isinya karena benar-benar blisternya dilindungi, teman-teman. Langsung ya, blisternya benar-benar dilindungi, tidak rusak, karena berarti dia dikoleksi dengan tanpa membuka blisternya. Bagi teman-teman yang belum tahu blister apa, blister itu ini, teman-teman, nih namanya blister nih, apa ya, bungkusnya kalau bahasanya. Beberapa seri khusus biasanya tidak di unboxing itunya, karena ada value-nya, ada harganya, teman-teman. Wow, ini hasil lelang, teman-teman. Ini kebetulan ini juga koleksi-koleksi kumpi nih, Volkswagen. Kumpi suka dengan mobil klasik Volkswagen ini. Ini ikut lelang, kumpi dapat PT4 mobil ini, keren, teman-teman. Volkswagen ada ini VW Beetle, yang ini Volkswagen Beetle convertible. Terus Volkswagen Beetle Pickup, ada Volkswagen Golf MK2. Ini, teman-teman, keren kan? Koleksi kumpi tambah nih. Teman-teman juga kumpi dapat tuh, apa namanya, VW ya. Kita singkat Volkswagen tuh VW. Gitu, teman-teman. Jadi ini hasil hunting kumpi. Ini bukan unboxing ya, tapi hunting ya. Ya, karena kita pakai buka-buka paket, kita sebut unboxing juga ya, teman-teman. Oke, dan kumpi sudah dapat maskotnya kumpi kumedok, yaitu Mr. T-Rex ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu video kita kali ini, unboxing dan hasil hunting mainan kumpi, koleksi kumpi. Mungkin itu dulu video kumpi kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kalau nggak digigit kalian sama Mr. Direct, terus juga share, subscribe channel kumpi, share video-video kumpi ke teman-teman yang lain agar channel kumpi semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng agar tahu tentang update-update video yang kumpi upload. Oke, teman-teman, itu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.